Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Qul inni akhafu in 'asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan memurnikan ibadahku kepadanya. Fa'budu ma syi'tum min dunih. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah. Ala dhalika huwal khusranul mubin. Maka sembahlah selain dia sesuka kamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Lahum min fawqihim zulalum minan nari wa min tahtihim zulal. Dzalika yukhawwifu Allahu bihi 'ibadah, ya 'ibadi fattaqun. Di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku. وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Dan orang-orang yang menjauhi taqut, yaitu tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Afaman haqqa alaihi kalimatul azab. Afa'anta tunqidhu man finnar. Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? Lakinil ladhina taqaw rabbahum
lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyatun tajri min tahtiha al-anhar wa'dallah la yukhlifullahu al-mi'ad. Tetapi orang-orang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak mengingkari janjinya. Alam tara anna Allaha anzala minas samaa'i maa'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'an mukhtalifan alwanuh thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu hutama inna fi dhalika ladhikra li ulil albab. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan itu ditumbuhkannya tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.